Tajwid Cinta di episode selanjutnya akan memperlihatkan bagaimana prosesi pengajian tasyakuran atas kehamilan Syifa dan juga Alina agar selalu diberikan keselamatan. Sepertinya nanti Mama Nadia yang sangat tidak terima jikalau Alina justru mengadakan tasyakuran bersama Syifa, pastinya dia akan melakukan sesuatu. Entah apapun itu, namun sepertinya usaha dari Mama Nadia itu tidak akan berdampak sedikit pun, karena seperti yang kita ketahui, Mama Nadia sekarang selalu saja terkena sial.